Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Evomaru Luza. Oke, kali ini hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Ini kita akan pantau ya pintu keluar Terminal Purabaya ini di mode hari biasa. Ini diawali bus Bagong tujuan Surabaya Tulungagung Trenggalek. Ini penumpangnya terpantau rame ini. Bagong Jos Galek, tujuan Surabaya Tulungagung Trenggalek terpantau full ya, ternyata full ini, ternyata full seat sampai ada yang duduk di belakang. Pukul 4 lebih 2 menit ya, ada Eka Cepat Surabaya Magelang Wonosobo Banjarnegara, dan di sampingnya ya sebelah kanannya ada Restu Panda itu Patah Jatim Surabaya Ponorogo. Ini pukul 4 lebih 2 menit. Restu Panda Ponorogo penumpangnya lumayan. Dipersiapkan berangkat di Surabaya Magelang Wonosobo Banjarnegara. Kalisari ya, Surabaya Malang Patah Jatim ini segera diberangkatkan dari pintu keluar. Kalisari penumpangnya terpantau lumayan ramai ini. Atas Surabaya Malang. Dan ada Akas NR ini AC. Ya, Akas NR ini tarif biasa ya, AC tarif biasa. Surabaya Madura kali yang ketiga. Penumpangnya juga terpantau lumayan ramai ini. Di belakangnya ada Mira, ini Surabaya Madiun Solo Jogja. Ini ATB, AC tarif biasa atau ekonomi. Penumpang juga terpantau lumayan ramai ini, Mira. Dan Eka pun juga diberangkatkan ini. Ini di sampingnya ya, pukul 4.07 menit Restu Agung tujuan Jember ini. Eka Cepat juga persiapan. Ada Jaya Putih atau Jaya Aryo Madiun Ponorogo. Ini ekonomi ya, Jaya. Penumpangnya terpantau lumayan ramai itu Jaya Reo. Mereka cepat segera diberangkatkan. Penumpang juga terpantau lumayan ramai ini, kata cepat. Nah, di belakangnya ini pukul 14 menit ada Harapan Jaya Patas atau Non Ekonomi Surabaya Tulungagung. Ya tol ya ini, Patas via tol. Penumpangnya terpantau lumayan ramai ini. Dan di belakang langsung ada Pelita Indah. Ini tujuan Surabaya Tulungagung Trenggalek, ini AC tarif biasa ya.
sama-sama Tulungagung yang belakang ini ekonomi dan Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang. Ini ekonomi. Penumpang juga terpantau lumayan ramai di Jaya Utama Indo. Pelita Indah ya. Kita pantau yang ATB atau ekonomi ini Pelita Indah. Pelita Indah ya, terpantau ramai penumpangnya, hampir penuh. Ada Pelita Mas, ini Surabaya Malang, di tol panjang, di tol Taman Dayu ini. Ini juga ada Akas 4. Pelita Mas penumpangnya terpantau full. Akas NR di belakangnya ini. Akas NR pulang ke garasi ya, langsung kosongan. Dan Akas 4. Sudah diberangkatkan ini. Ini pukul 4.15 menit ada Akas Mila Sejahtera ini patas tujuan Surabaya Jember. Ini ada Sari Indah Surabaya Semarang Jakarta ini. Ya, Kasmila penumpang juga terpantau lumayan ya. Kenneth Jefferson ini Sari Indah. Juga langsung diberangkatkan. Juga terpantau rame ya nih Sari Indah. Sama itu patas Surabaya Semarang via Tuban atau via jalur Pantura ini. Juga terpantau lumayan rame ini di Indonesia atau Jaya Utama ini dan di belakangnya ada Lorena double decker. Wow, rumahnya ramai ya di atas ya, keren ya ini. Tujuan Malang Jakarta. Wow, penumpangnya terpantau ramai atas bawah ya ini. Bawah full, atas juga full seat, keren ini. Juga ada patas Akas Asri. Ini pulang ke garasi ya, Akas Asri Andri ya, Akas A3. Pukul 4.19 menit ini Harapan Jaya AC Tarif Biasa atau ATB Surabaya Tulungagung Trenggalek ini pejuang lintasan ya, via tol. Penumpang terpantau ramai ya ini. Dan ini pukul 4.21 menit Damri ini Surabaya Malang. Dan juga ada Kalisari juga Surabaya Malang. Dua bus jurusan Malang ya ini. Hey, 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 hey
Jatim Surabaya Malang. Terbang juga sudah hampir penuh. Sukurayu ya, Surabaya Solo Semarang. Masih tarif biasa, penumpang juga terpantau ramai ini, hampir penuh juga di Sukurayu. Ramai sekali ini pukul 4.22 menjelang tengah 5. Ada laju dan juga ada Pelita Indah. Gue ini pulang ke garasi ya ini kayaknya. Pelita Indahnya pulang ke garasi. Yap, betul sekali ini pulang ke garasi. Laju Surabaya Probolinggo Ambulu, Samson, AC tarif belakang. Penumpang juga terpantau ramai ini, hampir penuh. Juga ada Bala Kencana ini tujuan Surabaya Jakarta. Dan juga ada Jambri. Wow, ini pantas Probolinggo ya ini. Ada tujuannya Probolinggo ini, belum tahu ini jurusan mana. Oh, tapi kayaknya ini pulang ke garasi kosongan ya. Sudah ada atas green. Ini AC tarif biasa tujuan Madura. Surabaya Madura penumpangnya lumayan dan juga tentrem. Nah, Cong Tempor ini Surabaya Malang, ini via arteri ya. Di arteri itu berarti ngetolnya sampai Porong saja atau tol Porong. Biasanya via arteri di jam-jam sore ini penumpangnya rame ya, ini juga tempatnya rame. Jam pulang kerja ya ini. Dan juga ada Rasa Sayang Bima Matram Denpasar Surabaya Jakarta non ekonomi. Oh, Rasa Sayang penumpangnya penuh ya ini, bus antar pulau, antar kota, antar provinsi dan juga antar pulau. Ini pukul 4.26 menit. AC tarif biasa. Oh, Harapan Jaya Surabaya Trenggalek ini via arteri. Ini ada Sabar Indah Kemenangan. Sabar Indah dan juga ada Harapan Jaya Patas ini di belakangnya. Pukul 4.26 menit. Surabaya Tulungagung ini. Dan ini ada juga bus Bagong Surabaya Tulungagung Trenggalek atau Jos Galek ya. Ini pukul 4.29 menit. Bang juga terpantau lumayan ramai ini bus Bagong. Itu rapat ya untuk keberangkatan tujuan Tulungagung Trenggalek di sore hari ini untuk kelas ATB atau ekonomi. Bintang Mas Surabaya Bojonegoro ini ekonomi atas yang terbiasa. Dan
Dan juga ada Bagong Medium Surabaya Parim Blitar, penumpang sudah berdiri. Dan juga ada Damri Angkatan Bandara Juanda. Di pukul 4.35, 30 menit atau setengah 5 tepat. Surabaya, Jogja, Bandung. Pukul 4.32 menit ada AK4 Surabaya Banyuwangi. Ini via Pantura ya atau via Situbondo. Pukul 4.33 menit ada Tiara Mas tujuan Bima Mataram Surabaya Jakarta ini. Empat 33 menit ada Anggun Krida ya, ini tujuan Surabaya Bondowoso. Ini cukup panjang ya antrian di belakangnya. Empat 34 menit ada Patah Jatim ya, panas Surabaya Malang. Dan juga ada Eka Cepat Surabaya Solo Jogja Cilacap. Ada Sugeng Rayu ya, Surabaya Solo Jogja ini ATB atau ekonomi. Oh, penumpangnya rame ya ini Sugeng Rayu. Belakangnya ini pukul 4.37 menit ada Pelita Indah Surabaya Tulungagung Trenggalek. Pelita Indah ini penumpangnya terpantau full ya. Laju patas Surabaya Jember. Ada Harapan Jaya di Patas Tonon Ekonomi via Joker atau Tonon Jakarta. Ini via arteri ya. Belakangnya ada Amstrand yang tujuan Wonogiri, Ngadirojo, Purwantoro, Madiun, Surabaya, dan Pasar. Juga ada Tentrem ya, Surabaya Malang via Tol Purwodadi. Amstrand penumpang terpantau full ini penumpang via Tol Purwodadi ya Tentrem. Ada terpantau penumpang juga terpantau rame hampir penuh. Tidak ada agak Surabaya Madura. Belakangnya ini pukul 4.41 menit ada Restu Panda
Surabaya Malang patas ini. Dan juga ada Restu Banda ini Surabaya Ponorogo dua-duanya patas. Ayo masih Surabaya Ponorogo ini. Ayo ayo cepat. Sempat kejadian Denpasar, penumpang juga terpantau ramai ini. Waktu pandai ya Pak Malang dan PU Setiawan ini tujuan Denpasar ya. Juga terpantau ramai nih PO Setiawan. Oh, penuh ternyata. Ada Sinar Jaya Malang, Surabaya, Jakarta atau Bogor. Oh, double decker ya. Penumpang juga terpantau ramai nih atas bawah. Pukul 4.50 menit ada merah ya. AC tarif biasa Surabaya, Madiun, Solo, Jogja. Ini ATP atau ekonomi. Terbangnya terpantau lumayan ramai ini. 4.51 menit Jawa Indah Transindo. Dan juga ada Maju, PO Maju Surabaya Ponorogo patas ini. Gatol. Ini ada patah setim James Bond ini Kalisari Surabaya Malang. Dan ada AC tarif biasa ya ini PO Maju. Ini Harapan Surabaya Maju Madiun Ponorogo AC tarif biasa. Ayo Harapan dari PT Maju Bina Mandiri penumpang terpantau lumayan. Di belakangnya ada AK4 dan juga ada AKNR ini. AKNR Surabaya Madura Patas setonan ekonomi. AK4 AC tarif biasa Surabaya Banyuwangi ini via Pantura atau via Situ Bondo. Ini ada AKNR ya non ekonomi Surabaya Madura. Ini pukul 4.55 menit ada patas Harapan Jaya. Patas penumpangnya terpantau lumayan ya, lumayan ramai ini. Bus Babong Surabaya Tulungagung ini Al Salama. Selama ini bus Bakong penumpangnya terpantau ramai hampir penuh, kurang sedikit saja. Ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.